Absen.
afiat. Karena silaturahmi itu menyambung, tali silaturahmi itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sekaligus bisa memperpanjang usia. Betul. Memperkuat persaudaraan juga ya, baca ya. Baik, teman-teman, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya beserta nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terkhususnya tadi yang sudah disampaikan Mbak Ica adalah nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Halqah Akbar Ika Sama, Ikatan Alumni Santri Pesantren Al Manar. Alhamdulillah dengan keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Dan yang keduanya, tak lupa kita sanjutkan sholat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kali ini jumpa bersama New Balada Indonesia sekaligus menyuguhkan tembang-tembang nuansa Islami, kasidah maupun religi. Tadi sebagai awal jumpa, juga sambil menunggu perdana dari Nurul Indonesia ada Bismillah Tawasana Bila kerja bareng Soyo Maju Audio. Ini juga sambil menemani persiapan para panitia yang aktivitas melengkapi segala persiapan ya Mbak Ica. Juga ucapkan selamat datang segerawo buat para alumni santriwan santriwati dari Al-Manar yang baru saja hadir. Juga selamat menikmati dzat. Tapi ini kayak nyaman semua ya Mbak Ica. Adem. Adem segera. Oh,
tadi membawa berkah buat kita semuanya, terkhusus buat bapak ibu adik kakak yang hadir di sini di pagi hari ini. Amin Allah. Thank you.
mungkin dari tamu undangan ingkang sampun rawuh dari bapak ibu semuanya yang mau ikut bergabung selawat bersama-sama nih berada di Indonesia, boleh ya Mbak Ica ya? Iya, ini dari Alma Mar ini ahli selawat. Iya, sambil menanti acara biar gak jenuh dulu ya. Monggo yang mau ikut bersumbang suara di persilangan. Semoga kembali semoga Pak Adi. Gimana ini belum ada kan yang mau ikut selawatan sarang-sarang? Belum ada perwakilan? Gak apa-apa ini sambil menanti acara demi acara dimulai. Nah, kita selawatan lagi. Tak kasih selawatan yang lumayan gampang ya Bu. Kalau belum berani maju ke sini, mungkin bisa dibantu sambil duduk selawatannya ya. Bersama New Balada Indonesia. Sama-sama, suatu hal yang sangat luar biasa sekali, kebahagiaan untuk kita hari ini
bergabung jadi satu, kita ketemu menjalin silaturahmi lagi biar semakin erat katen nggih Bu nggih. Sambil menanti acara demi acara dimulai, gimana kalau kita sama-sama selawatan lagi purun apa mboten Ibu? Mek jenengan mboten wong sarang-sarang kersane buanter ngoten. Niki ngersake tembang selawat napa Bu? Tuhurul Qalbi, Ibu mau nyanyi sama saya monggo yuk. Ini tadi Bapak Pak Sinten, Mbak. Tadi ada info dari Mbak Niki, aku deg-degan Mbak. Karena ini ini Ibu siapa? Ibu Hani. Ibu Sari. Kali selawatan. Yo sehat, yo sehat. Amin. Sugeng rawuh. Buat yang baru saja. Thank you.
spesial buat adik-adik kita yang ikut, mungkin yang cowok ya terkhususnya. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan juga didoakan. Putra-putri panjenengan menjadi putra-putri yang soleh dan juga soleha semuanya. Amin. Amin. Belum aja. Belum. Satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi mungkin baca. Iya. Di dalam selamat datang sekumpulan buat keluarga besar kita sama ya. Betul, ikatan alumni santri pesantren Al-Manar. Ini satu koleksi barang Obada Indonesia Keraja Barang. Soyo maju aja. Semoga tambah maju. Apa nih? Sak kabehne. Oh, tak ketu belum mati aja. Berarti tas lagi terus. Oh, kita aja nggih. Unggahne mana Pak Wahid umpannya? Umpanya masih di situ di depan sana Mbak Ari. Umpanya banyak sekali ya. Oh iya. Ada berupa surprise buat alumni kan sama semuanya. Mas Royani,
Saya menilai rakyat kalau orang Jawa Sarung nanti Pak Budi Jatol. Asyiknya. Gen perkenalan ini. Gini. Kono bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Oke, untuk memperkenalkan diri, kula Kang Royan. Dulu kan mana, Mas? Alhamdulillah kamarke Pak Dul. Pernah juara lomba lomba panjatinan? Pernah juara 3. Juara 3. Kita ingin berapa kali selama juara mana? Banyak kali. Kita ketemu kolam. Oke. Cerita sudah juga di Jawa Tengah. Bukan sudah juga, sebenarnya saya di sini ini ya rodo di sini situ. Karena yang hadir ini judulnya itu pertemuan alumni ya. Nek sing alumni bener iku ya kayak Kiai Dul Wahid, kayak Mbah Zain. Lah nek sing kayak saya ini main alumni pro ya, alumni. Tapi saya bangga, ternyata yang alumni itu lebih banyak hidup yang alumni. Ya. Jadi urung sida lampung wis mulai iku ming alun tok Pak Dul. Itu kami yang banyak. Lan jenengan iku minoritas sing sukses sing kuwi sing kiai-kiai iku sithik. Nek aku termasuk santri gagal ya. Sithik. Maksudnya iki jumlahmu itu sedikit-sedikit bukan kayak kami yang ming alun-alun tok itu wah. Oke, kira-kira seperti itu gitu. Ya, diceritakan yang paling berkesan di Almanar. Yang paling berkesan di Almanar itu nek mawayai maem, ambil ngene maktun. Pernah mangan karo Raju Telu bayar siji. Kayaknya itu pengalamannya Pak Kiai de. Kan udah. Gak, silahkan ceritakan. Paling menarik di Almanar. Banyak Pak. Yang paling menarik di Almanar itu ketika wayah terang-terang, mbak-mbak digiring yang kali. Siapa sih kali kan punya tunjuk tangan? Siapa yang pernah mandi di kali, ibu-ibu? Yang mandi di kali pas terangan-terangan. Lah yang nyarikan air itu Kang Makmun. Ini mau wis hadir Kang Makmun. Kang Makmun kalau Kang Rawani. Saat itu saya mbak-mbak bahasanya dari sumber itu melihat mengenai kan mbak Soko yang lewat gitu ya selapun salah iya iya jadi Mas Royani ini pernah sampai ke Papua. Oh ya Alhamdulillah Pak. Ya pernah hidup di Papua selama berapa tahun? Saya dari di Papua itu 2008. Tapi ya pulang dan tidak atau belum kesana lagi sejak 2021 dan akhirnya 13 tahun di Papua. Jadi saya mohon maaf ketika selama 30 tahun itu saya belum duit dan tidak pernah hadir. Sekarang saya sangat senang sekali. Saya dengan Kang Royani itu punya kesamaan. Satu sama-sama santri Almanar, dua sama-sama nyalon murah gagal. Aduh, kalah ya, ini modal itu kalah. Modalnya bismillah itu ya Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Royani. Anda bisa pilih salah satu sarung spesial dari Pak Budi. Ambil satu, salaman dari Pak Budi. Saya mewakili teman-teman, nanti saya juga terima kasih kepada Pak Budi, Pak Bud. Semoga semua yang hadir di sini berkah, terutama Pak Budi. Sing teko yo berkah, sing ora teko nggih berkah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan acara keluarga besar dalam terah atau adat silaturahim di Jawa Timur, sehingga beliau hanya menitipkan salam, tidak bisa rawuh, tapi pada prinsipnya mendukung kegiatan acara ini. Oke, masih ada waktu. Kami hormati para ustaz dan ustazah, alumni semua yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa yang paling terkesan di hati kami ada dua ustadz,
yang selalu memberikan motivasi kepada kami pada waktu di pondok. Gazel berarti guru inspiratif. Yang selalu yang kedua, Ustaz Dudi Bantono yang saya kenal, saya baru datang di pondok. Saya memakai sepatunya, kemudian saya mau duduk peleng. Seandainya saya sama-sama lama, saya lawan. Tapi karena saya baru, saya menangis. Kok kemarin itu loh, Ustaz Kennedy, kalau gak tau. Nangis? Dalam hati aja. Iya. Seandainya saya sama-sama lamanya Pak Didi, kan saya lawan. Tapi karena saya baru, saya kalah. Bukan berarti kalah, tapi sama-sama berjuang, belajar, menuntut ilmu dan mencari ilmu dan mencari barokah dari pondok pesantren kami. Yang selanjutnya, saya juga bangga terhadap teman-teman semuanya yang pada waktu itu di pondok seperti itulah. Ternyata setelah pulang di rumah masing-masing berbeda profesi. Harapannya semuanya jadi mudir dulunya. Ternyata setelah dibina, dibimbing, belajar di almanak, pulang berbeda dari dunia. Saya di almanak itu saya menjadi muridnya Pak Gun. Iya, pada waktu di kelas gurunya kosong yang ngajar siapa? Pak Gun dong. Tapi saya sekarang alhamdulillah ketularan Pak Dil ya, yang dulunya mau jadi murid malah mengajar anak-anak. Itulah barokah dari pondok pesantren Al-Manar. Yang terakhir, nyuwun sewu Pak Budi, kula mohon ngapunten jenengan, mohon berkenankan napa hal-hal yang terjadi. Semuanya semoga berkah, menjadi pelajaran dan bimbingan. Yang mana Pak Budi? Yang sangat terkesan sekali pada waktu itu saya mendapat pesan dari Mbah Kiai bahwa kalau pengen lebih pintar suruh membaca Al-Quran 3 hari khatam. Saya mengatamkan sambil sekolah di sebelah pondok itu makam di sini. Nah, makomnya lalu gitu, saya mengatakan makom. Saya selama 3 hari bisa hatam. Di malam hari hujan deras, keliling saya mati. Kemudian belum sampai selesai berdoa, di atas saya itu kan ada apa yang iup-iup dari apa itu, seng. Ya, pada waktu itu lampu kenapa lilinnya mati. Terus ada bintang berak, berak jatuh di atas sana, deh gitu. Saya kaget, ya, kaget. Itu setengah mau tidur, setengah melek. Katus-katus ada apa? Cahaya Nur Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kanca-kanca sedaya kita berdoa ingin datang merobi rukina. Mugi-mugi kanthi wawasan kalimat thayyibah kita sedaya kaparingan barokah manfaat ilmu kita sedaya saengga wonten ing masyarakat keluarga kita ataupun kebesaran keluarga yang kami sakinah mawaddah warahmah, guriyah kita ataupun kebesaran guriyah yang kami soleh solehah kita seyogi pun catat pun akte pun akni sebagai santri ingkang soleh solehah ingkang selalu dongaken dhateng para ustad, para guru, para masyayikh, para murabbi ruhina wonten ing pesantren Al-Manar. Mugi-mugi saestu panjenengan menika mboten barokah manfaat. Kuntur sanget majelis menika kita sedaya tambah estu anggenipun paperupin Allah sanggenipun pinulung walidin sanggenipun pinulung dhateng para ustaz
para masai, para asis almanar, amin, Allah amin. Monggo sareng-sareng kita mulai kanthi taksidil iman, kanthi syahadat dan istighfar dhateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وعن سلسلتهم الآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sumaila droti kehati jala suti wa zawjati kehati turi wa zawjati kehati musuti wa zawjati kehati abdul matin. Sumaila droti kehati qasim wa zawjati. Sumaila droti kehati fatku rahman wa usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatim wal akhirin anhum. Sumaila droti kehati Muhammad imam fauzi wa zawjati kehati khalikul fi wa kehati haji abdul halim. Ya Haji Nur Halim sekalian, sumaila derajat Ki Haji Muhammad Siddiq wa zaujati, sumaila derajat Ki Haji Bisri Saleh wa zaujati, al-habib wa usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدنة من يوم القيامة syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين
أهل البيت وحميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاتي على أسد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم أطال الصلاة على أسد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على أسد مخلوقاتك بدر التجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أضل ذكري فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين lihat berarti mandukra asmahum wa usulihim wa furahim wa ahli silsilati wal akhirin anhum syaulillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minas syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Berkah doa wasanakan simbah yai haji Muhsinun Wadal so panggilan doa terakam semoga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wa akhirina wa salimna radiyallahu tabarak wa ta'ala wa syahabat rasulullah wa sallallahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan ma'amin hamda syakirin hamda fakirin hamda iwati ni'amah wa yukafiru nazidah ya rabbana laka alhamduka wa yukafi di jalani wa jidah karini wa la'adu nasyatanih subhanallah adada khalqih subhanallah riba nasih Subhanallah zinata arshi Subhanallah hidata kalimati La hamla wa la quwata illa billahi la alihi wa alihi La ilaha illallah wa adibul haram La ilaha illallah wa rabbul arshi wa adib La ilaha illallah wa kussamawati wa rabbul arshi wa adib La ilaha illallah qabla kulli ahad La ilaha illallah ba'da kulli ahad La ilaha illallah ya Rabbina wa ya Rabbina Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim wa qina wa qina la hubba wa la ghayra mustaqim bi barakati qiraatina al karim wa bi hurmati habibika wa rasulika al karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim wa ughfir lana dhunubana bi fadlika wa jindika ya Allahumma tadik wa taqabbal sama Qur'an wa nuru ma tawalaku min kiratna surat al-Qur'an wa min kiratna surat al-Sharifah wa min kiratna surat al-Fatiha wa ma'ahlawna wa masyarakatna wa masyarakatna wa masyarakatna wa hadiyatna wa wasiratan wa rahmatan wa nazilatan sallallahu alaihi wa hadithina wa syafi'na wa ma'adil Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rasulatihi wa dunyaihi wa alaihi 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 wa
Yang ku cinta.
tuan hadu hayya ulil ifiqat isanatil fitar wan hadu ya mal manat wan miyakulati sawasab tumu alam miya dan tumu alam miya jahidu bisamas wakotimu bilkomar wakotimu kalmarah kalau kasih al-fatah tunggap tata acara ingkang kaping sekawan turiki utareng pangandika minangka among hati utawi prakata penyelenggara ingkang ing wanci menika badhe kawedhar dening panjenenganipun Bapak Kyai Nur Hadi S.Pd.I. katur dumateng panjenenganipun ingkang mulya Bapak Kyai Nur Hadi S.Pd.I. Monggo ingkang sampun pikantuk langsung mawon di sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wis seneng men to nek main pantun dhisik ya. Siapa suka daun salam? Adanya di Joglo Bandungan. Siapa yang mau menjawab salam, semoga yang Joglo segera dapat pasangan. Ono sing Joglo ora? Oke, sehingga di daftar oleh Pak Dul, Pak Dul daftar Bandungan yuhu akeh sing dojemlu. Pak Banser beli nanas sing jawabnya salam banter. Wah, rasa akeh dul toh. Wah, gak bisa ikut semuanya ganggu sambutan dong. Wah, tapi ini dia di sindrono. Jadi tenang. Kisahnya agak mungkin selak. Saya di bawah itu rata gali. Jika di bawah lah. Bukti berikut dinasnya pun ibadah. Pak Banser beli nanas. Yang jawabnya Banser, ibu muka utangi. Bu Woro tuku cengkeh. Ketoro nak utangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah
Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ashabal afadil ulama'an al-kurumah, para alim, para kiai, linangkung, keluarga besar, pondok pesantren Al-Manar, panjenipun Abah Haris dalah sedaya keluarga ingkang kula mulyakaken. Asalipun para masayi, guru-guru kula sin wonten ing Al-Manar ingkang boten saged kula sebat setunggal bapa setunggal, sedayanipun ingkang kula mulyakaken, ingkang kula ta'zimi, ingkang kula hormati. Asalipun para kanca-kanca alumni pondok pesantren Al-Munak Al-Manar, baik yang benar-benar alumni maupun alum katanya Kang Royani tadi itu, semuanya yang saya muliakan dan yang saya hormati. Cunduk kayan kuncaning bangsa Nuswantara kanthi linambangan luhuring Pancasila, semoga kita tansah manunggu pujo wonten ngarsa dalam Gusti Kang Atro Jagat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan taufik hidayah datang panjenengan dalam sangka Allah, sehingga pada kesempatan yang baik ini pulan panjenengan saged kembal manunggal kanthi ginanjar sehat walafiah. Allahumma Allahumma sing amine alon niku tak dongake muga-muga Bali dipun paringi selamat kabeh. Salam sejahtera Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa mengkristal, menyatu pada diri hamba yang paling mulia, yakni baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumin nahdoh wal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Iki sambutane pokoke digawe murak marik mawon. Nggih, nek tak gawe formal niku serasi pokoke gawe seneng, gawe bahagia. Mboten mawon. Niki ben ora ngantuk selawatan niki nggih. Wahir Mas, saya ini pengajian. Aduh munggah panggung pokoke mesti tak kuat ngoceh sak kalakan. Wis, entuk ya monggo, ora entuk ya. Mesti wae entuk ketua panitia. Iya to. Boyo, aku tak ngegur pres nangawan. Yes. Tapi di sini dia akan bimbing. Itu formalin. Yang pertama, kami haturkan sugeng rawuh marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum dateng panjang sedoyo ingkang sampun rawuh wonten kesempatan siang menika dalam rangka alaqah akbar yang kedua ingkasama ikatan alumni santri pesantren Al-Manar. Fa ammal dhamatu apa muni fatakunu alamatan alamatan apa alamatun ayo ayo kembali dong ini rofi tes lo ya setelah dari sama makna ini cinta tes ke saru dari Pak Budi Bantolo. Ini alhamdulillah sepanjang saya di Al-Manar belum pernah ketakjub Pak Budi Bantolo. Berarti beliau dengan saya jatuh loh gitu. Kalau ting reksa, ting begini kok mati ya, orang tapi cekal. Dan mungkin keamanan ini mesti kok bingung mungkin. Wah, orang ketok cilik dulu ya ya. Cilik dulu. Aku bayangin. Yuk saya mau ini. Pun. Ingkang nomor kali atas nama panitia menghaturkan yang kedua atas nama panitia menghaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga dan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila
di dalam menerima kehadiran panjenengan, para kanca-kanca panitia kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami juga menghaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Yo, waktu rebutan pengen lagi, aku pakai. Oh ya alumni bebas guys. Sampu anyar lo mana? Yang ini boleh. Yang ketiga, kami haturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap donatur. Yang jelas tidak perlu saya sampaikan di sini, tidak menyinggung perasaan aku dengan yang lain. Tapi tidak usah khawatir, yang memberi donatur pasti akan diijoli jodoh sama aku. Ya wes, bahasa Indonesia ini diijoli wes, nangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang usah khawatir, sing ini memang juga pengke telu dagine, pengke 10 dagine 50 juta. Sing 4 juta, 400 juta. Sing 2 juta, insya Allah jadi 200 juta. Nah 10 ewu pengo 10 jadi kira aku 100 ewu. Kulo nak sampe kowe rasane iki delo. Kok aku nek go kebon e 50 ewu kok ewah kok gak imbohane. Insya Allah tambah barokah donya lan akhirat Allahumma. Loh, ora usah kuwatir. Kok dadi ben nang pondok iki kok gak leda karo Wiki ning barokah cukup ayo takzir pengusmi watu. Nah, iya senajane yo ya lumayan lah tekan Boyolali ya tekan Klaten kan gede lah. Iki nek alumni kudu nang ndang kuwi ya masyaallah. Ya masyaallah ya toh. Dan yang keempat, saya pesan kepada teman-teman alumni, nek iso dadi alumni kuwi kudune selalu cinta terhadap almanan. Nah iki nek iso langsung tak hadiah iki. Bisa menantikan apalagi murabi langsung dulu. Wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sana iyal jamila wallahu yakdi bihibati wafira li walahu fi daru jami akram. Itu bed alfiah di awal-awal bed. Bogo sing majeng pangai sarung loro wis ya tak dul ya. Wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sana iyal jamila wallahu yakdi bihibati wafira diwalahu fi darujat akhirah. Kita durung wani. Ayo Pak Juni, Pak Ilham, wis sehat Juni. Monggo, sarung loro. Loro iki, Mas Heri. Di luar panitia. Di luar panitia. Panitia lah itu. Ini berat iki. Alfiah Ibnu Malik. Malik Pak Budi ora rampung. Kene Pak Budi kene, Bang. Ki mau soalnya menyapak. Oh, kan Pak. Wani maju tok wis. Baleni wa wa bisapken ha itu tabdila sarung siji. Ngapane ku ala lebih jono. Kalau iki siapa saya yakin bagus kali Kiai Musidon kali Basel. Insyaallah hafal ning ora mahni kok tekan dulu gitu. Ini kok gosek. Ini jadi dia uyai boro gitu. Kuarat aku balik ke sumber api atau ekor. Ya betul. Berapa banyaknya? Berapa tak betul? Berapa tak betul? Sekalipun jenengan sekarang jadi mubalek seperti Pak Dul, seperti Mbak Zen, seperti Pak Agus, dosen. Sekalipun jenengan sekarang hari ini pengusaha sukses menjadi apapun, tapi jangan sampai lupa dulu dari mana kita itu berasal. Biar saya almanah, kita harus kembali ke almanah. Allahumma, insya Allah selama jenengan tetap hikmah dengan almanah, sukses dunia akhirat. Allahumma. Nah, ini kemauan, ini ada di pengajian, apa biar ini kemauan. Ini waktunya terbatas kata bunuh. Saya aku tak pengen yang menutup aja yang bisa lagi. Saya undung naruh kemauan. Nah, orang yang sudah jawab berarti sing ini soalnya Pak Dulu. Ya, setuju Pak. Kesepakatan panitia tidak boleh bawa pulang berpres. Kuno, untuk waktu khusus ini. Bila di Pak Lila Allah. Nah itu panitia lah itu.
panitia pusat karena itu mulai panitia lokal. Tapi karena hari ini sebelum ya, monggo begini. Mas, cok. Macet ya keluar malam. Mungkin kelas yang mudah. Ini berita pas panas. Biasa. Tes dulu. Tes dulu. Iya. Aku tuh udah. Yo, oke. Derajat Alfian tuh saya. Kalau mengenal lembut movie, jom kasih lagi muas berbuat profit dan berpaham kalim. Oke, mananya itu ya. Kadung senyumnya Allah yang dibimbing 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 betul, yang kita sini ada pun motor sedangkan guru-guru kalau terjadi pun sedangkan secara kawal sama kawal kawal sama motor pun tahun 2002 kalau jangan pun dari Paris asal-asalnya melalui ngalir misal kawal ya patah kamot soalnya yang dihidi di batu mafiroh luar lalu kita rejati masalah sebenarnya apa masih di? Terakhir kata-kata hari ini, seandainya kalian belum bisa menjadi orang seperti ahli ibadah, paling tidak seperti pendosa yang siap untuk bertaubat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih tinggi. Kok hilang malah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa baina qulubil mu'minin wa baina qulubil mutaqarridin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Ingkang tansah kawula mulyakaken sesepuh binesepuh para kiai, para ustadz, dunyai sedaya inipun ingkang tansah kawula mulyakaken lan insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus ikasama ingkang tansah kawula mulyakaken dan tidak lupa seluruh panitia halaqah ikasama tahun 2023 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alumni baik putra maupun putri, baik yang ada di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini terus kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, karena rahmatnya, karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita bisa
bertakabur alam, kita bisa bersua bersama dengan kawan lama, kita bisa bersatu menyatukan batin kita untuk terus bersama-sama mengeluarkan jiwa perjuangan dengan selalu mengingat pesan-pesan dari Masaikina dan juga pesan-pesan dari para guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa penuh keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan yang baik ini atas nama pribadi dan juga pengurus IKASAMA menghaturkan dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran panitia yang telah menginisiasi, mempersiapkan dan juga menata sedemikian rupa sehingga pertemuan halaqah pada hari ini itu betul-betul menjadi pertemuan yang luar biasa, menjadi pertemuan yang akan selalu diingat oleh kita semua. Dan ini tentu adalah atas kerja keras dari seluruh jajaran panitia yang dikomendani oleh Bapak Kyai Abdul Wahid. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kyai Abdul Wahid dan jajaran seluruh panitia, Pak Kyai Nur Hadi, Bu Mulyani dan seluruh yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan ini betul-betul menjadikan bersatunya hati kita, bersatunya batin kita, dan untuk di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan pertemuan alumni dan halaqah semakin baik dan semakin sukses. Dan perlu kami sampaikan, kalau kita lihat acara ini maka sesungguhnya tidak ada satu hal yang kurang sama sekali. Karena persiapan yang luar biasa ini, maka kita akan selalu nyaman dan aman di tempat ini. Yang kedua, atas nama pengurus IKASAMA, maka marilah kita selalu mengingat satu ungkapan yang tidak asing di telinga kita, satu ungkapan laulal murabbi lama arafnal rabbi. Jadi seandainya tidak ada guru-guru maka pasti kita tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Dan satu ungkapan ini kemudian juga dirangkai dengan satu ungkapan laulal ulama lama arafnal anbiya. Jika tidak pada para ulama, jika tidak ada para ahli ilmu, maka tentu kita tidak akan pernah tahu para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ungkapan ini seolah-olah melengkapi dari firman Allah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi para ulama inilah termasuk golongan-golongan yang dikategorikan oleh Allah sebagai an'amta 'alaihim. Golongan-golongan yang selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan doa kita setiap harinya adalah kita mohon mudah-mudahan kita betul-betul diberi petunjuk oleh Allah ke jalan orang-orang yang selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengikuti jalan perjuangan para ulama, khususnya adalah para masayikh, almanar yang selama ini kita belajar. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya dapat pesan khusus dari Pak Iyabul Wahid untuk menyampaikan apa doorpress yang dari Pak Budi Bantala. Jadi ini nanti luar biasa kerjasama para alumni untuk terus bersatu bersama-sama, dan pada akhirnya hari ini terkumpul banyak doorpress, dan saya ini diminta untuk menyampaikan satu atau dua buah doorpress yang dari Pak Budi saja, karena saya tadi pesennya nggak usah menyampaikan doorpressnya, sebetulnya pokoknya si doorpress yang mana dibatik naik gitu. Nah kalau tadi Pak Yedon Hadi itu pengapal Alfiah atau penmuroti Alfiah, biasanya ini ku sifatnya alumni ini ku si ji ya pekewo arep maju ku isin ra iso, tapi jane iso ini arep maju ku perawani arep maju kok tidak dianggap peminter, akhirnya semeneng ae. Nah ini mangke doorpress-e Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya sampaikan, tapi cobalah nanti kita sebagai alumni kita coba lihat satu hal penting yang ingin saya sampaikan, satu pesan dari beliau Simbah Fathur Rahman ataupun juga Simbah Imam Fauzi. Mohon maaf ini para kiai sepuh alumni senior, ini kalau saya mungkin belum ketemu dengan Mbah Jalal Suyuti, tidak ketemu dengan Mbah Musuti, Mbah Duri dan sebagainya, karena saya ketemu langsung itu adalah Mbah Fathur Rahman dan juga Abah Imam Fauzi. Satu hal yang selalu saya ingat dari beliau itu adalah beliau berdua ini itu selalu memotivasi kepada santrinya agar terus menjadi orang yang bermanfaat. Jadi ungkapan beliau itu saya ingat betul. Nek awakmu kuwi ora iso nomor siji, paling ora awakmu kuwi tetep ana nomere. Nek awakmu kuwi ora iso nomor siji, tapi sing penting awakmu kuwi entuk nomor. Niku kalimat sing kula emot, tur makna kalimat niki kula maknani sak niki niku kalte pemaknaan ngeten. Kaya-kaya Mbah Yai Imam Fauzi kali Mbah Yai Fathur niku nak golek nomor siji, sing nomor siji ku ya siji tok. Sing nomor siji kuwi nomor siji. Tapi nomor liyane kuwi iso akeh. Kaya-kaya kalimate niku dimaknai ngeten. Sing nomor kali kula memahami makna niki karena penjelasan dari beliau itu wong nomor loro tekan nomor piro wae niku janjane fungsine iso luwih iso ngalahke sing nomor siji. Sampai-sampai ungkapane ngeten. Nah awakmu mau golek nomor siji, kula ijolmu kuwi bisa jadi hanya di dunia ini. Ning sak kelas ranking itu hadiah, mula mungkin karena ranking siji itu hadiah, mula hadiah apa hasil jerih payah dari ranking satu itu adalah ya hadiah itu langsung diberikan di saat itu. Tapi nak nomor loro, nomor telu tekan nomor kila akhir niku ora itu hadiah, tetapi wong niki bakal dadi wong sing iso maringi hadiah. Mungkin sing luar biasa kalimat ini. Jadi kaya-kaya kula niku tansah kemutan rati merinding. Nak nomor siji wong niku wong paling top umpama nggih. Niku wong nomor siji terbatas. Tur wong sing top ngeten niki nomor setunggal niku ndak mboten ngatas-ngatas niku wong entuk ijol ning donyane. Atas kula umpama kula mboten nuntut pantun nyontok kaliyane, tapi kula nyontoke pribadi kula. Kula niku nomor siji. Mula kula niku entuk beasiswa kuliah. Tapi sing kanca-kanca kula niku sing mboten nomor siji,
niku ternyata dalam perjalanan hidupnya niku ora itu beasiswa tapi malah duwei mas beasiswa. Dan ini contoh sing konkret. Mula para alumni sing kepengin kula matur bahwa siapapun kita itu kalaupun saat ini atau masa-masa dulu ketika kita kuliah itu tidak pernah di nomor satu, maka jangan pernah berkecil hati karena nomor dua sampai nomor yang terakhir ini adalah akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan nomor satu. Ini adalah untuk memotivasi kita diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa orang ketika mendapat ranking satu, misalkan korek tingkat nasional, korek internasional, niku piyambake niku paling kenapa dalam kehidupan hariannya niku sebetulnya belajar dari korek supaya ape niku bisa dari korek nasional, korek internasional. Akhirnya dari korek nasional, korek internasional, niku akhirnya dee itu kesempatan umroh gratis, haji gratis, jalan-jalan ke Eropa macam-macam. Tapi semua si korek, orang dari korek nasional, orang korek internasional, dengan itu sibuk ngajari korek korea, orang ing masyarakat ini ngajari ngaji neng TPI, ngajari ngaji neng TPA, ngajari ngaji neng masjid dan sebagainya. Kalau yang dapat hadiah itu langsung dapat hadiah haji, tapi kalau yang ini tadi ajari, ini bisa jadi dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan itu akan ditunai besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini sekali lagi bukan apa-apa tapi adalah memotivasi diri kita sendiri bahwa kita ini adalah tidak perlu kita mengingat masa-masa yang lalu bahwa saya tidak pernah mendapati ranking 1, tapi yang terpenting adalah bahwa kalaupun saat ini di masyarakat kita tidak menjadi orang yang pertama, tapi yakinlah bahwa kita tetap akan berikan kontribusi besar untuk masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ingat saya dari Mbah Yai Fathur dan juga dari Mbah Imam Fauzi, itu adalah dua hal dari terkait dengan ilmu. Jadi ketika Mbah Fathur Rahman ngaji Idratun Nasiin, maka di ngaji itu diselipkan dua hal. Yang pertama adalah istilahnya itu Nasrul Ilmi, yang kedua itu adalah Mas'uliyatul Ilmi. Ada kewajiban kita sebagai santri dan juga sebagai mutakharijin, sebagai alumni, maka kita itu ada kewajiban untuk tanggung jawab ilmu atau kita sebut dengan Mas'uliyatul Ilmi. Tapi yang kedua adalah yang kita juga punya kewajiban tanggung jawab namanya Nasrul Ilmi. Apa penjelasan dari yang disampaikan oleh Abah Pak Rohman ini? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai alumni kita belajar banyak sedikit banyak dari almanar, maka yang sedikit banyak yang kita pelajari dari almanar itu kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Tanggung jawab terhadap ilmu itu sendiri. Apa maksudnya? Jadi maksudnya ngeten. Awake dhewe sinau diajari kalian sholat hajat, sholat tasbih. Dan itu adalah ilmu. Maka tanggung jawab kita per hari ini itu adalah mempraktekkan sholat hajat, sholat tasbih untuk kehidupan kita. Ini adalah bentuk Mas'uliyatul Ilmi. Mas'uliyatul Ilmi ini kita maknai juga bahwa apapun yang kita peroleh dari almanar ini harus kita wujudkan. Kita wujudkan. Kalau kita tidak bisa ngajar, maka kita punya tanggung jawab untuk supaya proses belajar mengajar itu terjalan. Niki artinya adalah Mas'uliyatul Ilmi. Lah kalau kaitan dengan Nasrul Ilmi, menyebarkan ilmu, maka bersyukurlah kepada para alumni yang diberi kesempatan untuk membuka TPI, diberi kesempatan untuk bermajlis taklim, diberi kesempatan untuk kumpul-kumpul dengan para muta'alimin, pada kumpul dengan orang-orang yang sedang belajar, maka ini kita patut bersyukuri. Karena ini adalah bagian kita untuk Nasrul Ilmi. Tetapi bagi kita yang mungkin dalam keseharian kita tidak ada
kesempatan atau belum diberi kesempatan untuk Nasrul Ilmi seperti Pak Yai Abdul Wahid, Pak Yai Zainuri, Pak Yai Sinun, Pak Yai Nur Hadi untuk ceramah dan sebagainya, maka setidaknya kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab ilmu. Jadi kita ilmu yang sudah kita pelajari, monggo kita selalu ingat untuk kita praktekkan. Jangan pernah kita itu kemudian keluar dari detail yang sudah ditetapkan oleh Mas Aing. Kalau dulu kita ahli mujahadah, maka saat inilah kita belajar untuk terus melanjutkan mujahadah itu. Apabila kita dulu itu suka suka berdiskusi, maka tanggung jawab kita adalah terus berdiskusi itu. Maka saya bersyukur, alhamdulillah kalau saya lihat dari para alumni itu ada yang Mbah Yen di Kabupaten Semarang ya, itu sudah dengan al-hikmahnya Gus Najib itu saya lihat gabung dengan Idar Subi ya, di Jatman, dan juga teman-teman yang lain juga gabung di Bahsul Masa NU. Saya bersyukur sekali dan saya yakin di kabupaten-kabupaten lain ini Bapak Ibu juga hadir di sana. Inilah bentuk sebagai Mas Kuliatul Ilmi dan juga Nasrul Ilmi. Dan yang terakhir yang saya pesankan selaku ketua Ika Sama, mari kita dalam berjuang di masyarakat kita masing-masing, kita saling membantu dan saling mengisi atas kekurangan kita. Jangan sampai kita itu menjadi alumni almanar yang tidak rela ketika alumni yang lain itu maju. Jangan pernah menjadi seperti itu. Jika kita tidak bisa memberikan dorongan kepada alumni lain, maka setidaknya pesan saya, jangan sampai menghalangi perjuangan teman-teman kita yang lain. Kalau kita tidak bisa membackup perjuangan teman kita, maka pesan saya, jangan sampai kita menjadi orang dalam bahasa males almanar, itulah wala takum minal munafikin. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi orang-orang yang terus ingin memecah belah umat. Kalau tidak pernah, kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi positif kepada teman-teman kita, maka jangan pernah kita berpikir untuk menghancurkan dari prestasi atau hasil-hasil dari teman-teman kita. Khawatir saya secara pribadi adalah bahwa di kemudian hari, karena beda pilihan 1, 2, dan 3, itu kemudian kita itu saling menjatuhkan, kita saling mengolok-olok kita teman alumni. Ini na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya secara pribadi, mari dalam berjuang ini saling mengisi. Saya kira benar apa yang disampaikan oleh Yai Nur Hadi, alumni kok mengundang Yai Nur Hadi ceramah, dari mengundang Yai Abdul Wahid ceramah itu tadi bahasa itu masya Allah ya. Tapi secara pribadi saya juga belum undang beliau. Tapi prinsipnya adalah ini adalah bentuk kerjasama kita untuk terus bersama-sama membesarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para alumni. Dan sekali lagi bagi alumni-alumni yang saat ini bekerja berjuang di masyarakat yang masing-masing melalui TPQ, melalui pendirian pondok pesantren dan sebagainya, kita berdoakan bersama-sama. Mudah-mudahan langkah-langkah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi adalah kita harus mendoakan dan jangan sampai kita menjadi pecundang orang-orang yang terus menghalangi perjuangan para mereka. Jadi kita berharap kalau tidak bisa membantu secara material, maka setidaknya kita membantu dengan doa. Kalau tidak bisa membantu dengan doa, maka jangan dilakukan negatif apalagi. Yo pokoknya orang ngelak-ngelak kadang-kadang amin. Dan itu na'udzubillah min. Dan saya kira itu sukses untuk acara ini, dan mudah-mudahan acara ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Turpres, ada yang ulang tahun hari ini? Angkat tangan. Yang ulang tahun hari ini? Oke, kamu. Ulang tahun.
Pematung Pak Eta tak? Oh iya. Karo Mas Sumadi. Karo Mas Sumadi malah. Oh boten ngaku sih. Iya. Bawa KTP ya? Bawa KTP ya? Wah ya. Boten. Ya ya ya. Moga-moga-moga. Mohon izin untuk suami beliau, ini mohon izin kita foto bersama nggih. Loh kalau enggak izin kan nanti anu, moga-moga foto-foto. Ada lagi yang 25 Desember ulang tahun. 25 kita tawari mau hadiah sarung, mau atau mau hadiah yang lain. Tidak harus sarung ya. Oke. Okay. Kapan mau sarung atau apa? Oh, desa mawon mungkin nyuwun elem tulung karena ini ada sarung, mohon Pak Budi Batara berkenan untuk berada di tengah-tengah kita untuk menyaksikan bahwa sarung ini disampaikan kepada ibu, tapi ibunya ini nanti akan diberikan pada bapaknya. Khawatirnya kan nanti sarung ini digawe kemulan diri kan meneh kok meneh Pak Budi Batara, kan oh. Bayangke Pak Budi Batara kan ngoten kan malah. Sama yang ulang tahun suruh motong tumpeng enggak habis. Potong-potong sini. Jadi sebelum hadiah kita berikan, maka kita akan bernyanyi Barokallah ya. Apa betul? Barokallah. Wih, berkenankan. Oh iya. Aku sih senang sekobangan tapi apa itu? Mabruk Alba, mabruk. Kirim kecil atau? Kirim kecil atau pakai snack? Kirim kecil ini baik. Oke. Yang saya oke acarane ngeten iki. Jae sing motor. Bu sing jenengan. Baik. Namanya Tia Natalia. Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Jati Wetan Minat Desa. Di Tangerang. Potong roti dulu. Suaminya ikut gak? Suaminya ikut silakan. Motor, suaminya mimpin lagu mabruk. Oh, kan langit kita anak ini akhirnya netas bahwa ini adalah istrinya Pak Nawir, Pak Sekjen. Istimewa ini. Ini tetangganya Ismail itu santri saya hari ini jadi mantan Kang Soleh. Direkturnya Pak Yai Simon. Ngalah ke acara mantan warga mentengke ika sama. Keren. Terima kasih. Sampai ini potong juga ini gerbani. Terima kasih sayangku. Sayangku, I love you, banyak benar. Sing metu sopo? Leroni. Oke. Leroni. Wis ki live streaming iki. Wah, keren asli. Ini baru tadi? Oh, sekarang. Masuk di sana ya? Tidak, aku baik. Sandai mawan. Kenapa? Mau bilang dulu. Enggak. Kenapa nih sudah Malaikat Naberut Alfa Malaikat Naberut Alfa Ya Umi Lahir Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Ala Mabruk Alfa Bapak Sari yang di Rojo sekarang jadi kecamatan Bapak Sari. Alhamdulillah, selamat Pak Nawir istrinya ulang tahun, mudah-mudahan. Oke. Bikin jelas aja. Ya Allah. Oke, satu suapan untuk sang suami. Jangan bayangkan bahwa seandainya waktu itu jadi suamiku ya. Gelar ya enggak jadi suaminya Mas Nawir. Yang pernah jadi suaminya Mas Nawir. Oke, kita dengarkan satu pesan dari sang suami untuk istri dan istri-istri bapak-bapak yang lain. Cari, sekes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bermas biaya.
Gak jenis gue jangan berhenti banget ya. Senior-senior saya, Bang Yai, Ustaz-Ustaz yang kami hormati sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya terkenal di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thank you.